cuplikan video live Bang Azov ya, karena Bang Azov di situ juga emang lagi nggak mood untuk live dan banyak yang nanyain Bang Azov, jadi Bang Azov keluar sedikit hehe. Nah, dan dari padatnya jadwal si cantik Haiko yang sedang syuting di Labuan Bajo nih, ternyata ada fakta baru di mana Haiko memang fokus banget nih dalam sinetron dalam film layar lebar yang Haiko lakukan. Jadi Haiko ini kata Riri jarang banget tuh pegang handphone ya guys. Maklum saja Bang Azov di live tadi terlihat agak gak mood ya, dan juga lebih memilih main game untuk menjadi hiburan, karena mungkin Haiko juga gak ada waktu atau waktunya cuma sedikit gitu loh guys untuk hanya sekedar bermain handphone. Kata Riri juga Haiko itu untuk bermain gadget hanya ketika break scan, itu pun jarang banget. Jadi bisa dipastikan bahwanya si cantik Haiko ini memang sangat sibuk dan fokus terhadap film layar lebarnya itu. Bang Azov kan jadi sedih, jadi males gitu loh guys. Jadi Bang Azov lebih suka main game untuk menghibur diri sendiri, seperti itulah guys. Ya, kita doakan saja semoga hubungan mereka itu baik-baik saja, karena kan komunikasi mereka ini udah renggang ya karena kesibukan si cantik Haiko yang syuting di Labuan Bajo dan gak ada waktu untuk megang-megang HP, fokus dalam film layar lebarnya ini. Dan si Bang Azov juga nih gak mau gak cepet-cepet berangkat ke Labuan Bajo aja sih, udah tahu si cantik Haiko kan emang lagi repot dan jarang banget buka HP. Jadi ya langsung samperin aja lah kalau kangen, ya enggak guys. Kalian setuju enggak sama Mimin? Pasti setuju dong. Tapi mungkin Bang Azov masih capek, jadi masih ingin istirahat di Bali atau gimana ya. Karena Bang Azov di situ masih menikmati masa-masa liburannya setelah melakukan projectnya yang udah selesai dan masih spa dan main game. Ya, jadi seperti itulah. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka semua.